Orang Malaysia mungkin pernah dengar apa tu Pesta Ponggal, tapi tak ramai orang tahu kenapa orang India celebrate Pesta Ponggal. Okey, Ponggal adalah satu perayaan. Ah, tengoklah tu masalah. Tanya saya sambut Deepavali ke baru je lepas Deepavali kakak? Baru je. Bukan Deepavali lah tu Pesta Ponggal. Oh, ya ke? Ponggal tu apa? Ponggal tu, tadi ya ke macam tahu je. Ponggal tu dia macam pesta gawai. Macam kita celebrate kesyukuran lepas kita dah dapat tuai yang bagus. Tanda kesyukuran untuk alam semesta. Tu yang kita gantung tu apa? Daun mangga tu dia macam air purifier macam tu. Macam kowek gitu. Dia zaman-zaman dulu, mana ada kad jemputan apa semua. Kalau macam ada festive, ada perayaan, kita mesti buat benda tu gantung untuk decorate rumah kita. Pada masa yang sama macam bagi tahu jiran-jiran kita, kita ada something, ada perayaan happening kat rumah. Yang ni kan, biasa kita dapat warna-warna kat shopping mall, tapi ni macam warna putih. Yang ni kita sama jugalah untuk tanda macam decoratekan rumah kita. Lepas tu tanda kita menjemput kita punya tetamu. Lepas tu kita buat pakai tepung beras. Macam maklum-maklum yang kita nampak tu macam semut ke, cacing ke boleh makan benda tu. Alang-alang dah banyak tanya, tebu tu tak tanya. Tebu ni kan manis. So kita letak ni untuk macam kita nak manis tu melimpah-limpah lah. Sebab ponggal, maksud ponggal tu adalah melimpah. Cik, nanti kita sambung lagi. Haa, tu lah. Dah dengar bunyi dah. Okay. Lepas-lepas ponggal ikan lama ni, cik. Pesta ponggal ni yang penting kita kena masak nasi manis tu. Ada macam-macam jenis. Kita akan gunakan periuk belanga dan sebelum tu kita mesti kena buat sedikit persiapan. First adalah beras dan juga kacang hijau yang telah buang kulit kita sangai dulu. And then kita dah nampak dia kering dah wangi macam tu. And then kita boleh basuh dia. Bila sekali dah cukup, and then the next round kita rendam dalam air lebih kurang 4-5 cawan. Letak sedikit minyak sapi vegan. And then kita letak kacang gajus dan juga sedikit resin. Dan kita goreng dia sampai resin tu jadi macam belun gitu. Okay, lepas tu kita ketepikan, dah boleh start naikkan api lah sebab kita nak masak nasi tu kan. Okey, masukkan air dulu. Lepas tu kita masukkan sedikit susu. Tapi saya gunakan plant-based milk lah sebab saya buat versi vegan ya. And then kita nak tunggu susu tu dia melimpah lah. Maksudnya dia kembang and then melimpah macam tu. Okay, once dia dah melimpah tu, kita kena kacau-kacau dia dan masukkan beras dan juga kacang hijau yang kita dah buang kulit tu tadi. Masukkan ke dalam dan continue masak-masak-masak dia sampailah kacang tu dengan beras tu masak, dah masak semua, dah empuk macam tu, baru masukkan gula merah. Gula merah tu ikut dah berapa manis kita nak lah, up to us. Dan juga masuk sedikit serbuk buah pelaga untuk wangi. And then masukkan kacang gajus, resin yang tadi kita dah siapkan. Once dia dah masak, dia macam bubur tau. So macam ni boleh letak atas daun pisang. Dan first kita akan offering kepada sembahyang dululah. Lepas tu baru kita akan serve ahli keluarga semua. Oh, yang kita cakap ponggol-ponggol tu kan. Maksudnya susu tu kan, masa kita masak tu dia melimpah. Masa dia melimpah-limpah tu kita cakap lah ponggol-ponggol. Banyak kali limpah tu maksudnya kita akan dapat banyak sangat prosperity, macam tu. By the way, thanks tau. Sebab sebelum ni tak tahu kan. So, bila dapat tahu, tak adalah silap lagi kan. Terima kasih tau. Happy ponggol semua!